mereka. Betul. Terus juga ini dia. Sekarang ada PSIM bang, Bu. Ya. Untuk berdiri di sana. Saat lagi kita akan segera memulai pertandingan dengan terlebih dahulu mengenakan cipta untuk korban tragedi bom di Surabaya. Sedikit pergantian ya, saya kira jadi 20-25 back kiri menggantikan Ruben Sanadi biasanya di situ, kemudian juga nomor 7 Sidik ya. Sudah berakhir dan ini memang sebuah pembi sejarah buruk mereka dengan meraih kemenangan pertama melawan Persebaya Surabaya langsung dari Gelora Ratu Pamelit. Baik dari Andi Predika ya, dengan kaki kiri mengayun, mengangkat bola, play juga yang sangat baik dan sebaik dan sangat terarah ya, tepat di kepala dari Beto ya. Ya, itu dia kita lihat ketika para pemain Persebaya agak terlalu Fabiano. Fabiano Beltrame membuka kembali menghasilkan peluang, masih bisa diatasi, kali ini coba dilakukan, sayang sekali. Kedua Silva ya musim ini ya, seorang pemain yang memang diharapkan untuk menjadi goal getter ya. Bagi Persebaya punya kemampuan, punya kecepatan dan jika ada pemain belakang yang lalai Bung, kita lihat sepertinya Fahrudin ya. Bung yang melakukan kesalahan ya, sepertinya memang Fahrudin dilewati oleh David Silva dengan penetrasinya langsung ya. Ke pojok kanan lah Bung ya. Di pertandingan pikirannya yang akan dikatakan jelang babak nanti, kita lihat gerakan Kolo akan sudah shoto. Bayu Gatra di sana, Bayu Gatra angkat sudah, sebuah kemelut Beto de Paula masih ada, tapi sayangnya berhasil disapu dengan baik oleh para barisan pertahanan dari Persebaya. Garisnya 3-2 Bu. Ya sebenarnya tadi bola rebound masih bisa dimanfaatkan ya, tapi kita lihat Beto sudah tidak siap untuk mengambil atau manfaatkan bola rebound tadi ya. Kita lihat sebuah kesalahan serangan dan baik sekali diatasi oleh Isyaifuddin Bu, kita lihat mampu ditutup laju bola. Biar di sana kita lihat ada Greg, maksud saya sebuah usaha kembali kotak atik selamat untuk Cahyo, sayang sekali dan sebuah pedang Kronov yang Irfan Jaya kembali memberikan umpan, beri asis begitu kepada, tenang Bung ya, nggak langsung dihajar Bung dan tendangan Pablo ya. Sudah cukup akurat ya.